Pemirsa, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Mohaimin Iskandar menemui Presiden terpilih Prabowo Subianto di Kompleks Widya Chandra Jakarta Selatan tadi malam. Caimin datang ke rumah dinas Menteri Pertahanan didampingi Wakil Ketua Umum PKB Jasilul Fawait. Pertemuan Caimin dan Prabowo berlangsung tertutup. Saat meninggalkan lokasi, kedua pimpinan partai politik ini tidak mengungkap secara rinci apa saja yang dibahas dalam pertemuan. Caimin hanya menyebut pertemuan membahas pembangunan bangsa pada pemerintahan mendatang dan juga menegaskan PKB dan Gerindra akan satu barisan dalam pemerintahan nasional mendatang. Sementara Prabowo menyebut ia diundang datang ke muktamar PKB. Keduanya hanya menyinggung sedikit soal Pilkada 2024. Itu konsultasi komunikasi ya. Insyaallah dalam waktu yang tepat. Bahas pilkada gak Gus? Apa? Bahas pilkada gak Gus? DKI Gus? Macem-macem lah nanti kita kasih tahu. Gus, spill dikit lah Gus. Gus, keputusannya PKB dukung Anies atau enggak sih Gus jadi ya? Ini membahas negara ini bukan pilkada saja. Turunan mic-nya. Berarti gabung Kim Plus Gus? Gabung Kim Plus gak Gus? Gabung Kim Plus gak Gus? Kim Plus gak Gus? PKB. Kim Plus itu apa Kim Plus? Apanya Kim Jong Un? Pembangunan yang akan datang yang harus kita lakukan bersama-sama. Intinya PKB Gerindra siap mensukseskan pemerintahan yang akan datang. Udah ketemu PKS buat Mas Gerindra Jakarta Pak? Kamera Mas. Ya ini terus kita terus konsultasi komunikasi ya. Insyaallah dalam waktu yang tepat saya diundang muktamar PKB ya. Oke, akan hadir Pak. Datang apa aja Pak? Akan hadir buat Mas Pilbuk Jakarta Pak. Hah? Udah ketemu PKS buat Mas Pilbuk Jakarta Pak. Hah? Kamera Mas. Ya ini terus kita terus konsultasi komunikasi ya. Insyaallah dalam waktu yang tepat. Tekan berarti bakal fix gabung ya Pak ya sama Kim Plus apa ya? Ya kita PKB Pak. Komunikasi saya diundang muktamar PKB. Ya. Oke. Akan hadir Pak. Datang apa aja Pak? Akan hadir Pak. Insyaallah hadir.